Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MPS Print, tutorial service printer dan service printer panggilan untuk area Cilacap dan sekitarnya. Untuk video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi hasil print dari printer HP LaserJet Pro M102A. Ini hasilnya ngeblok hitam setelah diganti drum. Jadi hasilnya seperti ini. Ini hasilnya ngeblok hitam, ada separuh halaman. Ini hasilnya. Nah, saya akan membagikan tutorial cara mengatasi untuk hasil seperti ini. Caranya, kita buka dulu, kita ambil tonernya, kita cek apakah toner dalam keadaan menggumpal atau tidak. Nah, ini ternyata tidak menggumpal. Kalau sudah dirasa aman, bisa lanjut ke drum unitnya. Ternyata drum unitnya kotor. Nah, ini faktornya, biasanya waktu pemasangan kembali setelah ganti drum unit atau setelah membersihkan drum unit beserta PCR nya itu belum pas. Ini diperhatikan untuk sisi sebelah kanan, tingkat kerapatan antara drum unit dengan PCR nya itu rapat. Nah, ini bisa dicek. Nah, ini, sedangkan di sisi kiri ini ada kelonggaran atau tidak nempel antara drum sama PCR nya nah, ini adalah faktor yang menyebabkan toner menggumpal di drum unitnya. Cara mengatasinya, cukup dibongkar ulang, dibersihkan, lalu dipasang kembali dengan benar. Kita akan bongkar. Ini hati-hati waktu mau melepas drum unitnya. Gunakan pakai oven mitt yang tipis karena celahnya lumayan sempit. Kita ambil penguncinya, jangan sampai hilang. Kita lepas drum unitnya, lepas juga PCR nya ini, jangan sampai hilang. Kita bersihkan pakai tisu, sampai bersih. Untuk drum unitnya juga ini hati-hati biar enggak lecet, dibersihkan aja ini ya. Kalau drum sudah bersih dan PCR sudah bersih, kita coba pasang kembali. Nah,
ini jangan lupa ini jangan kebalik, ada dudukannya. Hati-hati, pelan-pelan aja. Kalau belum pas, dipaskan dulu. Pasang drum unitnya. Pastikan sisi kanan kiri menempel pada VCR. Kiri sudah menempel, kita coba pasang. Kita coba tes print, tes manual aja. Nah, ini sudah beda sebelum dan sesudahnya. Kita tes ulang lagi. Jadi demikian untuk tutorial kali ini, cara mengatasi printer HP LaserJet M102A dengan hasil ngeblok hitam. Caranya seperti tadi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.